semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam segala hal apapun, dan semoga dimudahkan rezekinya, kesehatan jasmani dan rohaninya. Kami dari pemerintah Desa Lumbur mengucapkan ribu-ribu terima kasih atas kehadirannya kedudiane bapak-bapak dan ibu-ibu sedaya. Bila boten bisa berbuat apa-apa yang akan membalas hal-hal seperti ini, Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami enggak bisa berbuat apa-apa, hanya berpasrahkan. Nanti dibimbing doa oleh Bapak Haji Muhammad sebagai sesepuh gula gula ahli wakili wakil ucap pada gula pesawonan yuk nabungin Bapak Duter. Saya ahli wakilai Tauhid wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi'ni'mati al-iman wa al-ihsan. Wa shabbatana Allah 'alaihi ma fi dunya wa akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawlana. La hawla wa la quwwata illa billah. Para bapak, para ibu, yang terhormati, yang terhormat, mantap berdasarkan kami. Yeah.
kahanan kita itu ikhlukan orang bagaimana hatanya dikisahkan kali Nabi Muhammad SAW bingat ini kaya tapi tujuannya lagi bisa dicara boleh dapat tujuannya secara berjumpa ini juga berkat itu orang kita bisa kita hatanya bisa sampai itu kami berapa ini kan dengan Muhammad SAW pada bapak para ibu pada bapak dan sebagainya yang mengatakan lagi kuda menunjukkan ya supaya kuda berubah di alam dunia ini ya mengaruhi dunia ini supaya kuda merangkai kuda merangkai dulu dan bisa nakarikan kuda itu pun sampai kami juga merupakan memperhatikan kuda kuripe bahkan nindak ke atau kelakuan ini ngalang ini bener buruk tapi artinya bener kalau menunjukkan aku jaya aku kan satu ya bahkan ini bener tentunya kelakuan ini bener tapi bahkan artinya salah artinya ya bukan baruan yang terjadi ke dasar baruan mudah-mudahan bahwa sudah berhenti dimulai hati kan bener supaya melaksanakan apa segala apa pekerjaan apa segala apa itu sudah menuju ke kebenaran kelulusan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kangen pertama apa udah butuh ingat bahwa kuda manusia didadekakan yang gudang dan anak itu berhasil anak tujuannya Allah Ta'ala dari manusia dari manusia Allah Ta'ala ya, anak itu berhasil atau anak parentah kang pun dilakukan itu ya. Jadi kalau berani kamu mulanya, kamu dilihat dunia kehidupan ini tidak ada orang yang lain. Wa maqolak dunia wa dunia illa yabudun. Aku juga memperhatikan. Ya, bilik dan bilik Allah Ta'ala. Tapi berusaha kalau kita pernah yang ini saja. Akibat itu suatu pekerjaan kang nurut ini perintah Allah Ta'ala kang nurut ridhonya Gusti. Dan itu banyak lebih puasa bagi, dapat bagi, sholat bagi, haji bagi segala apa bisa kumpulikannya hanya mau ibadah karena sampai kumpulikannya setelah terlalu berbari-bari rumah kelasnya di guru atau di bapak Allah SWT nunjuk ini ridhonya Gusti ibadah sampean rumah tangga ya ibadah sampean rumah cekikan harap itu hanya ibadah nurut ini perintah Allah SWT mungkin di pekerjaan yang mencuri dari Allah itu disebut ibadah mudah-mudahan mau berapa itu bisa ya kenapa lebih ini perjalanan yang bersara bahwa manusia ditekakan di alam ini perjalanan kamu ibadah ibadah kan harus apa akhirnya itu ibadah kamu apa pikiran kamu di kalau kamu bisa membuat itu kita bisa bersama kamu apa pikiran wah kami ibadah yang Allah Ta'ala yakin dengan cara Ta'ala kamu mau kamu berani ibadah dari Allah Subhanahu jadi ya Allah sampai dulu terus bahwa manusia diberikan kita ini alam ini kamu ibadah dari Allah nomor lorongnya Allah Ta'ala apa nomor lorongnya manusia itu kudu apa juga rasa optimis ya optimis artinya ada bosanan kan itu segala pekerjaan yang bagus, yang benar bisa tercapai asal kelakonannya kelawan salah yang benar apa baiknya? Sampian, ya bertani ya insya Allah tercapai juga tercapai asal kelakonannya kelawan yang benar segala apa? Datang sampian, komen usaha sampian berdagang akan tercapai kebangsaan asal ya mudah akunnya atau pekerjaannya terawan kami bener tanggul peraturan kami diatur oleh Yudhi Mordorok ya nomor tentunya usahakan maksimal jadi segala-galanya cara pekerjaannya tanginya ya kudu maksimal oleh mopenannya oleh ya apa ya pekerjaannya insya Allah akan tercapai maksimal ya. Nomor 4 itu dan untuk ada putus asa ya menurut ada kata putus asa nomor karena kalau apa bisa segala cara belum tercapai ada usbah ini kurang satu bangun usbah ayo terus satu ada putus asa bangun usbah itu dibimbing Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sebegini Allah subhanahu wa ta'ala berusaha. Nomor lima ini untuk bisa melakukan sabar dan tawakal. Sabar, sabar menghadapi apa, tapi mulai sabar. Bahwa sabar kemana-mana perlu. Sabar kalau dia melakukan maksiat, sabar sampai dengan nomor lor, sabar kalau dia melakukan senang belai, senang cobaan, sabar. Nomor tujuh, sabar karena sabar melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu dalam sabar, kamu pasang dari dia. Dia akan mencapai kalau orang ini sabar. Sabar, jangan sabar. Apa yang dia apa? Sabar bagiannya sabar. Kalau tersebut kabeh, itu diberdakannya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus, cari sabar ini sabar. Hati tawakal pasrah karo Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar kalau dia ya, terus pula pasrah sebab segala galanya diperintah siapa sebab segala galanya itu kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar dan nomor ini ya itu enggak terlalu dosa ya manusia katanya itu aku bincang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya karena hidup dua iya karena tang. Dumatang hidro tala, dumatang osa. Bulannya mbah, bulan ibadah, bulan bakti. Lan dumatang Allah tala, bulan nungun pisuru. Jadi bulan wongkang aja sampai hari Ibu melakoni Tuhan mari Allah subhanahu wa ta'ala. Atapa tawakal syukur nah sampean. Ya, cuma sampean tersakat tanggung. Sampean tas melaksanakan segala apa-apa ya. Hidup memamali kita di doma supaya apa yang dicita-cita juga sampai ya tercapai. Para bapak ya dari budaya tadi ini sudah berdoa cuma mau berdoa nyuwun para ulama nyuwun apa nyuwun ya keselamatan nyuwun rezeki yang halal nyuwun diparingi ya panjang umur nyuwun diparingi apa nyuwun dijaga sakit musibah-musibah. Ya, itulah kamaran itu Pak, di mana berkata kan segalanya maka perkannya Allah subhanahu wa ta'ala inna sholati wa nusufi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah pula, sembahyang pula, kulit pula, mati pula, sehat pula, jadi pun kabir itu kemarin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ya, semoga arwah yang kubur saya sampai sampai dunia anak putu pula kan sampai dunia pula.